Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syukur. Saya merupakan casis Bintara Polri tahun anggaran 2023. Saya merupakan anak ketiga dari empat bersaudara. Abang saya bekerja sebagai wira swasta dan kakak saya sebagai ibu rumah tangga. Adik saya sebagai pelajar. Keseharian orang tua saya, bapak saya bekerja sebagai petani. Penghasilan bapak per hari saya tidak menentu. Untuk membantu perekonomian keluarga saya juga bekerja sebagai proyek pembangunan peraspalan jalan. Saya mulai bekerja pada pukul 7 pagi dan pulang pada pukul 12 malam. Alhamdulillah, dari pekerjaan ini saya bisa melaksanakan seleksi-seleksi tanpa harus meminta biaya kepada orang tua saya. Saya bisa melakukan pemeriksaan badan luar maupun dalam dengan biaya saya sendiri. Untuk melaksanakan penyeleksian ini, saya bisa ikut les atau private dengan biaya saya sendiri. Selama mengikuti seleksi, saya berusaha dengan sungguh-sungguh dan berkat usaha saya tersebut serta doa orang tua. Akhirnya saya dapat lulus terpilih untuk mengikuti pendidikan tahun anggaran 2023. Selama pelaksanaan seleksi, saya hanya mengeluarkan uang untuk makan, transportasi, fotokopi berkas, dan rapid test. Saya dan teman-teman diperlakukan dengan baik oleh panitia seleksi selama mengikuti kegiatan. Di setiap tahap seleksi, saya juga dapat mengetahui hasil secara langsung setelah selesai melakukan tahapan seleksi. Harapannya Kak nih, tentang tes nih transparan enggak atau masih kayak ada main-main kayak nggak terbuka atau apa juga tanggapannya kakak nih dengan tes Syukur yang pas tes kemarin tuh, ya kan menjalani tes lama tuh kak, berapa bulan tuh, itu tanggapannya kak itu udah transparan, udah kayak nggak ada campur tangan orang lain atau apa gitu. Kalau gitu sih kayak itu belum, soalnya dia kayak gitu sendiri itu dia mau sendiri. Mau sendiri ya kak. Nah, kak yang puasan Polri yang sekarang gimana tesnya atau ada gangguan atau yang nggak duit lah apalah gitu kan? Nggak duit sih, nggak ada. Nggak ada yang. Bila kalau gitu nggak ada, cuman kayak dia buat buka buat sedih kalau ada. Saya sangat bersyukur atas usaha yang telah saya lakukan. Saya berharap dapat mengangkat derajat orang tua dan membanggakan mereka. Sekian, terima kasih.